Cameron Highland merupakan pusat peringatan tanah tinggi yang terkenal di semenanjung Malaysia. Jaraknya dari Kuala Lumpur ke Cameron Highland sejauh kira-kira 200 km mengambil masa lebih kurang 4 jam. Ia terletak di barat daya negeri Pahang yang kaya dengan hazanah hutan tropika semula jadinya. Terletak pada ketinggian 1,809 meter dari aras laut serta mempunyai keluasan 712 km persegi. Suhunya adalah 10 hingga 20 darjah Celsius. Keluasan tanah yang digunakan untuk pertanian adalah 13,000 ekar persegi. Teh merupakan penyumbang terbesar terhadap penggunaan tanah di sini, selain daripada tanaman seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan bunga-bungaan. Tempat pertama kita pi ialah Tibor. Tu tempat tu tinggi, syok, sejuk, very refreshing. Berkunjung ke Cameron Highland tidak lengkap jika anda tidak melawat ke ladang-ladang teh yang terdapat di sini. Cameron Highland merupakan ladang teh yang terbesar di semenanjung Malaysia. Bahkan ia digelar sebagai Green Ball. Pokok teh boleh mencapai ketinggian setinggi 40 hingga 60 kaki dan bertahan selama 70 tahun. Daun teh adalah berasal dari negara China yang dibawa masuk pada zaman kolonial British dan mula ditanam di sini pada tahun 1885. Teh yang terbaik dihasilkan daripada tiga pucuk teratas pokok teh yang akan memberikan aroma yang menyenangkan. Teh yang ditanam di ketinggian 2,000 meter dari aras laut akan menghasilkan teh yang bermutu tinggi. Antara ladang teh yang terkenal di Cameron Highlands adalah ladang teh Boh dan ladang teh Barat. Ladang teh Boh merupakan ladang yang terawal dibuka di sini pada tahun 1927. Sumber hasil keluaran teh yang dikeluarkan menggunakan jenis daun teh Black Tea. Hasil keluaran ladang ini diekspor dan untuk kegunaan tempatan. Menikmati teh Boh ini pasti memberi ketenangan dan mengeratkan hubungan kekeluargaan. Ladang teh Barat atau dikenali sebagai Cameron Valley adalah ladang teh kedua terbesar di sini. Ladang ini mula dibuka pada tahun 1933 seluas 1,800 hektar. Jenama Cameron Valley hanya boleh didapati di Cameron Highlands sahaja. Selain rasa teh asli, terdapat pelbagai jenis perasa lain iaitu strawberry, oren, lemon, blackcurrant dan lain-lain. Dengan bertandang ke sini, pengunjung boleh beristirahat sambil menikmati minuman teh dengan aroma yang tersendiri serta memesan makanan seperti kek, strawberry, scone, ais krim dan sebagainya untuk dinikmati bersama keluarga. Selain berkunjung ke ladang teh, anda juga berkesempatan mengunjungi stesen penyelidikan madi yang membuat penyelidikan mengenai tanaman tanah tinggi. Kampung Taman Sedia merupakan pusat usahawan Bumi Putera yang juga menyediakan kemudahan homestay kepada pengunjung. Taman rama-rama di Berincang kaya dengan keunikan pelbagai spesies yang pasti akan membuatkan pengunjung teruja untuk mendekati dan mengenali sifat-sifat semula jadi spesies tersebut. Pasar Malam Berincang yang dibuka pada setiap Jumaat dan Sabtu membolehkan pengunjung membeli berbagai produk-produk tempatan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, cenderahati dan sebagainya untuk dibawa pulang sebagai buah tangan. Pengunjung ke Cameron Highland menjanjikan pengalaman yang menarik buat mereka yang inginkan ketenangan sambil menikmati keindahan flora dan fauna yang terdapat di sini.
We come here just semata-mata untuk bercuti, relax, dan enjoy ourselves. Very relaxing. We drink our tea, the tea bowl, the teh tarik, that, right? Yeah. That one is very good. Good feeling. Pengalaman berharga yang ditimba di sini pasti menerbitkan keinginan para pengunjung untuk kembali berkunjung ke Cameron Highlands bagi menikmati teh yang berwarna keemasan serta aroma yang menyegarkan dan menambat selera.